setting house meter Scania. Pertama masuk ke menu adjustment. Habis itu masuk ke menu klik maintenance. Nanti habis itu muncul yang ini. Engine running time offset. Nah, sini nanti pencet di klik di ceng. Nah, muncul tampilan seperti ini. Habis nanti tinggal di setting nih HM-nya berapa. Dinaik turunkan atau langsung diketik juga bisa. Kalau sudah selesai HM-nya diketik, sudah sesuai, baru dia pencet execute. Oke, itu aja. Oke, selanjutnya ketika kita habis ganti penggantian ECA atau ganti klat, itu langkah pertamanya kita setting dulu nih total thickness-nya klat. Caranya masuk ke menu calibration. Klik di sini. Nah, ini ada setting total disc thickness. Diklik di sini. Nah, sini kan ada tanda panahnya. Masuk sini, kita pakai yang user flat disc. Itu di next. Nah, sini ada total setting klatnya. Nah, ini kita naikkan. Kita naikkan. Jadi kurang lebih kira-kira 9. Nah, kalau sudah di next. Nah, sudah selesai. Exit. Nah. Terus itu kemudian masuk ke adjustment. Adjustment baru ke perform style programming. Ini. Nah, di next. Next, saya tunggu sampai barnya selesai. Barnya mulai berjalan. Oke, kalau sudah selesai, tinggal kita exit. Nah, dilanjutkan. Kemudian kalau mau bleeding klat, kita masuk ke cek. Ini ada bleeding the klat actuator. Kita klik di sini. Nah, itu kita next. Nah, sini akan membleeding, dilihat ininya ada 1 kali sampai dia 10 kali. Cara locking unlocking controller ketika habis ganti controller atau mau nyopot controller, yang pertama masuk ke menu kalibrasi. Nah, sini diklik, nanti dia muncul ini menunya ini. Pilih langsung tap protection. Tap protection, habis itu pilih ke locking unlocking controller. Nah, nanti baru pilih ke menu sebelah sini. Langsung pencet nih yang tanda panah. Klik. Nah, nanti dilihat sini. Kalau dia masih posisinya unlocked, berarti dia masih terbuka, tapi kalau sudah locked berarti sudah terkunci. Nah, yang dibutuhkan untuk Scania harus terlocked, terkunci. Jadi kalau statusnya seperti ini berarti controller sudah terlocked atau siap untuk digunakan. Tapi kalau misalkan posisinya masih, misalkan dari locked mau ke unlocked, misalkan kita mau melakukan pembukaan controller, langsung kita pilih di select. Nah, pilih di unlocking. Nah, pilih unlocking, baru klik next. Nah,
ini nanti, nah posisinya langsung jadi ke unlocked, jadi engine sama CO langsung unlocked. Oke, ketika kita misalkan sudah selesai pengerjaan atau pembukaan, kita mau locked lagi, tinggal klik sini, nah pilih select, langsung di locking, locking, kemudian klik next, next lagi. Nah, statusnya langsung di sini sudah lock untuk COO sama engine control unit. Statusnya sudah lock dan siap untuk digunakan. Dan sampai situ aja untuk locking and unlocking.